Bismillahirrahmanirrahim. Kucing-kucingku, alhamdulillah rabbil alamin. Pada maghrib ini kita akan insyaallah berbuka dengan takjil. Mudah-mudahan apa yang di depan kalian kalian makan, intinya adalah mensyukuri sesuatu. Kekayaan itu, kucing-kucingku, bukan diukur dari mewahnya makanan, bukan diukur dari banyaknya rezeki, bukan diukur oleh banyaknya harta yang berlimpah, tetapi diukur dari hati yang selalu bersyukur kepada Allah dan selalu merasa cukup. Kalian adalah kucing-kucing kampung, kucing-kucing lokal yang pada saat dahulu, pada zaman dahulu, orang-orang jijik memegang kalian karena kalian adalah mantan kucing jalanan, yang dimana pada saat itu kalian sangat sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan apakah masih bisa hidup atau tidak. Makanya kalian harus mengingat kembali sejarah hidup kalian. Kalian dari jalanan, dan di jalanan kalian tahu sendiri makanan bagaimana. Maka ketika aku memelihara kalian, makanlah apa yang ada dan selalu bersyukur bahwa makanan itu kita peroleh dengan cara yang halal. Aku buatkan sendiri mie. Itu langsung dari tutorial kita menonton filmnya Naruto. Ya, harus dimakan tuh ya, jangan sampai tidak. Dan saya sampaikan kucing-kucing ke bawah kesuksesan itu bukan secara kebetulan, tetapi membutuhkan aksi, implementasi di lapangan, ilmu yang kita miliki untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ya. Duduk dulu kucing gue. Duduk dulu anak bandel. Anaknya si Arnold yang bandel betul. Nah, si Arnold ini jarang dia pulang karena dia sekarang ini adalah musim kawin. Jadi ini dia sudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Ternyata di dunia nyata, di dunia manusia itu ada namanya disebut dengan LGBT, hubungan antara pria. Dan sekarang ini Arno sudah terlibat di dalam hubungan antara pria. Arnold ini lebih nafsu kepada laki-laki daripada perempuan. Dan saya itu sudah dikategorikan LGBT. Nah, mungkin yang nonton video ini mungkin memiliki juga kucing-kucing LGBT. Inilah dia nih, kucing LGBT. Duduk dulu, bosku. Ter, duduk. Ter. Alhamdulillah kucing-kucingku sudah ajan, marilah kita makan hidangan yang ada di depan kalian. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat ini akan terasa nikmat ketika kalian makan. Alhamdulillah, saya melihat kalian sangat khusyuk mendengarkan. Saya melihat dari ekspresi wajah kalian, lipatan kaki kalian yang sangat luar biasa. Kalau itu memang begitu, mantan preman jadi mengantuk kalau di canam itu tuh. Kakinya Peter bagus, anaknya Arnold bagus, Boy, Repa, takut memegang makanan si Arnold. Wah, bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Selesai, duduk. Kita pertama makan onde-onde, ini onde-onde. Shh.
Duduk. Boy. Onde, boy. Onde. Arnold, onde. Ter. Onde. Eh. Duduk. Apa namanya ini? Aku ndak tahu apa namanya ini. Karena Bepa Boy. Ah, Peter aja yang makan. Nggak tahu apa namanya nih. Duduk yang rapi dong. Duduk. Yang sini tiga deh. Duduk. Ini bungkusannya, panik. Boy kenyang. Enggak apa-apa lah Boy ya, di situ aja kau. Weh. Boy, anda Boy tidak mau makan pula dia. Apa namanya ni? Donde.
dan sementara bakar ikan. Repare, Pak. Duduk.